Halo, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau mencetak waffle. Ini adalah mochi waffle. Pertama kita aduk dulu ya. Setelah itu kita poles menggunakan mentega atau butter cetakannya. Kemudian kita taser memakai gelas ukur. Kemudian kita tuang kecetakan waffle-nya. Kalau udah ready, memang bunyi. Harus rata. Kemudian kita tutup. Dan tunggu sampai matang. Nah, kalau matang bunyinya gitu. Tit, tit, tit. Ini tandanya waffle sudah matang. Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, ini siap untuk diantar. Yang goreng kan ya, lagi proses ya. Ini saya angkat ya. Waffle mochi, dia teksturnya kenyal, beda sama yang pastry atau croissant. Terima kasih.